Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sirina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafa'atihim wa barakatihim. Fi dini wa dunia wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzukuna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yashiruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin. Al-Fatiha ila awliya syuhada salihin a'imad rasyidin summa ila walidina masyayina ma'alimin ala bil hukuk ala jima'in summa ila amwati ahli ahli balda minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Inna Allah yaghfiru lil mirham yaghfiru rijati bil jannah wa nabi asrarihim wa nuwarihi wa ulumi fi dini wa dunya wal akhirah wa lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa tadhakkura wa tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه خاتما مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala musanniful kitab hadratus syaikh Ahmad ibn Atha'illah rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain thumma ila sahibi syarha kay salih bin Umar darat rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin وبهدمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال sampai hikmah yang ke 34. La tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la yatakhattahul amal. Janganlah cita-citamu tertuju kepada selainnya Allah. Janganlah harapanmu tertuju pada selainnya Allah. Karena harapan seseorang tidak akan dapat melampaui Zat yang Maha Pemurah. Ini makna terjemahnya. Dia berkata Muhammad bin Athaillah, la tata'adaniyatu himmatika ila ghairihi. Janganlah engkau sandarkan tujuanmu kepada selainnya Allah. Artinya hati kita jangan pernah condong kepada selain Allah. Ini bermasalah. Zahirnya boleh, zahirnya kamu mepet-mepet kemana-mana boleh zahirnya, tapi batinnya jangan nyandar kepada selain Allah. Jadi
kesalahannya zahir sama kesalahannya batin itu lebih parah kesalahannya batin. Kalau batin kok sampai sudah apa bersandar bergantung pada selain Allah, ini sama saja mengharapkan pertolongan dari selain Allah. Ini bahaya, ini namanya syirik khaufi, syirik yang kecil, syirik yang lembut, yang secara kasat mata nggak kelihatan, tapi secara hitungan terhitung orang yang salah besar. Apalagi sampai nanti bisa kena kartu merah, ini yang bahaya. Jadi hatinya itu condongnya pada selain Allah, hatinya mengharapkan pertolongan dari selain Allah. Ini seringkali terjadi pada kita. Artinya orang-orang yang ahli adat ini bermasalah ini. Jadi hikmah ini mau menceritakan jangan sampai kamu menuhankan adat pada kehidupan manusia itu ada yang namanya hukum adat, ada hukum syariat, ada hukum adat, ada lagi hukum akal. Nah, orang yang nggak ngerti hukum nanti terbolak-balik, yang adat dijadikan akal, yang akal dijadikan adat. Nah, kalau terbolak-balik begini nanti salah menyandarkan datangnya sesuatu. Ini gara-gara nggak ngerti hakikat. Datangnya sesuatu salah disandarkan, kadang disandarkan pada selain Allah. Gara-gara apa? Adat dijadikan pedoman, adat dijadikan hukum akal. Seperti yang terjadi pada kehidupan kita. Kita ini terkena hukum adat itu dari kecil. Sejak bayi udah kena hukum adat. Asal lapar, oek. Lapar ngapain? Oek. Asal dijejelin pentil, anteng. Ini hukum adat maksudnya. Kalau lapar, minum susu, makan, kenyang. Nah, kalau hukum ini kok berjalan terus tanpa dipikir, akhirnya meyakini nasi yang bikin itu sudah pasti, sudah. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena ini berjalan bukan sekali dua, berapa tahun? Ya seumur hidup kamu. Kamu terlibat sama hukum adat seumur hidup kamu. Sejak kamu mulai lahir jebrol udah oek. Kalau oek lapar dikasih pentil, anteng. Akhirnya kamu meyakini kalau lapar yang mengenyangkan adalah makanan. Ya, ini kalau nggak dipikir, kamu akan menyandarkan sesuatu pada makanan. Hingga banyak orang berantem gara-gara makanan. Nah, dianggap kalau nggak ada ini mati saya. Kalau saya nggak makan ini, mati saya. Akhirnya makanan dijadikan tolak ukur, makanan dijadikan Tuhan, sampai nanti bisa menuhankan makanan. Terus obat. Kita dari kecil kalau sakit minum, saya minum obat sehat, minum obat sehat. Akhirnya obat diyakini bisa bikin sehat. Sandarannya ketika minum obat, ya pada si obat itu. Sembuhnya itu tergantung obatnya. Maka kalau minum obat, obat murah nih mah, gak bisa sembuh yang begini. Apa hubungannya? Ini loh. Jadi gara-gara berpegang pada hukum adat, akhirnya jadinya kita salah menyandarkan. Dikatakan di sini apa? Janganlah engkau melampaui batas. Namanya melampaui batas itu maknanya apa? Hukum adat kamu melampauinya, kamu jadikan sebagai ilmu hakikat, seakan-akan sumbernya kesembuhan dari situ.
Makanya dikatakan di sini jangan melampaui batas. Jangan sampai niat kamu, cita-cita kamu, harapan kamu, kamu sandarkan pada selain Allah. Ketika kamu menginginkan sesuatu terhadap hajatmu, saya ingin kenyang, maka yang mengenyangkan adalah makanan. Saya ingin sehat, yang menyehatkan adalah obat. Sampai nanti saya ingin berhasil jadi orang, ya kalau jadi dokter kamu pasti berhasil, kalau kamu bisa daftar PNS kamu mesti berhasil, kalau kamu kok bisa jadi pegawai kamu akan disandarkan keberhasilannya pada selain Allah. Ini pasti, ini namanya orang-orang yang terikat pada hukum adat. Lah merubah hukum adat untuk kembali kita tahu hakikatnya ini susah. Lah masa selama umur hidup kamu ada yang 40 tahun baru ngaji, 30 tahun baru ngaji, 50 tahun baru, tiba-tiba sekali tembok itu mau ngomong ini dari Allah semua, mana bisa? Mulutnya bisa, hatinya enggak bisa. Kenapa? Condongnya masih ke situ. Karena selama bertahun-tahun di situ aja terlibatnya. Jadi untuk merubah hatinya diisi datang dari Allah, ini enggak mudah. Makanya butuh latihan bertahun-tahun untuk kembali mengerti maknanya hakikat. Bahwa sebenarnya ini semua terjadi ini hanya gandengan. Kamu melihat makanan bisa mengenyangkan, ini hanya gandengan. Kamu melihat obat bisa menyembuhkan, itu hanya gandengan. Kamu lihat orang jadi insinyur, jadi orang berhasil, hidupnya mapan, itu hanya gandengan. Bukan itu yang memunculkan, bukan. Jadi kalau kamu kok bisa lepas dari hukum itu, kembali pada mana hakikat, selamat hidup kamu. Minum obat yang menyembuhkan adalah Allah, aman udah. Makan yang menyangkan adalah Allah, aman. Artinya umpamanya kok kamu dapat jatah satu masjid, dapat jatah satu nampan. Di masjid isinya orang 5. Nampan ini ukurannya buat orang 3. Mau dimakan sama orang 5, ya kamu enggak berantem enggak, gitu loh. Artinya ketika makan ya makan, hatinya walaupun sedikit, saya berharap Allah mengenyangkan saya sampai untuk waktu yang nanti, gitu loh. Tapi orang yang enggak kembali ke arah itu, oh enggak bisa, kurang ini. Ini saya harus segini, ini kalau enggak, waduh. Pagi-pagi suruh sarapan bubur, mana mau. Nyelip jadi air doang, makan bubur jam 9 udah lapar lagi, nasi dong, nasi campur lauk campur kerikil biar lama, jadi kenyangnya lama gitu. Kalau masih nasi dikerus juga habis, kalau kerikil udah campur kerikil gitu maksudnya. Ini sandarannya masih situ. Walaupun alhamdulillah, alhamdulillah. Walaupun mulutnya alhamdulillah. Tapi berantemnya enggak bisa menghilangkan keyakinan kamu gitu loh. Nampaknya kamu masih menggantungkan di situ, masih mau berantem. Kalau enggak, kamu enggak akan berantem. Duit. Kadang orang gara-gara duit 100 rupiah ribut. Jangan 1 juta, jangan 100 rupiah ribut. Gopek 500 rupiah ribut. Ada orang ke pasar beli kangkung. Berapa ini bu? Kangkung seikat, oh seikat 3.000, 2,5 aja ya. Ini kan duit gope. Diributin, oh jangan ah. Ya udah tambah lagi 250, 250 masih diributin gara-gara apa? Ini bisa menimbulkan sesuatu. Maka diyakini kalau sampai berkurang, waduh habis saya ini. Jadi kadang walaupun mulut kita mengatakan Allah itu ya Tuhan, Allah pemberi segalanya Allah, tapi hatinya enggak bisa. Kenapa? Karena hati kita terikat sama hukum adat selama bertahun-tahun. Nah, ini ngaji tauhid ini mau mengikis keyakinan itu biar kembali semula.
biar kembali tahu hakikat bahwa ini hanya digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu enggak boleh menyandarkan ke situ, enggak boleh, walaupun kamu jelas-jelas membutuhkannya. Walaupun kamu jelas-jelas kalau enggak ada ini kamu mati secara hukum adat, kamu enggak boleh menyandarkan matinya saya ke situ, enggak boleh. Ini yang dimaksud, kamu jangan sampai melampaui batas, menyandarkan niat kamu, harapan kamu pada selain Allah, untuk menyembuhkan berharap pada selain Allah, untuk membuat kamu kenyang berharap pada selain Allah, untuk menjadikan hidup kamu nyaman bergantung pada selain Allah. Makanya seringkali ada orang yang kalau udah apa hari Minggu jalan-jalan ke puncak mau lihat mau apa biar tenang. Jadi jalan-jalan bisa bikin tenang. Ada lagi enggak kalau sudah pulang ke rumah musik. Kalau sudah musik dengerin, oh, relax, ini tenang. Menyandarkannya pada selain Allah. Dianggap musik bisa bikin ketenangan. Ini sedikit demi sedikit itu mengikat hati kita bersandar pada selain Allah. Itu harus dibongkar. Harus dihancurkan itu. Itu bangunan yang rusak begitu. Bukan bangunan yang benar, bukan. Artinya sandarannya harus pada selain Allah. Apa sandaran pada selain Allah itu dibongkar sedikit-sedikit. Yang tadinya kuat dikikis, kikis, kikis sampai nanti bisa habis bangunannya. Terus dibangun bangunan baru yang mana kamu ngerti hakikat, ngerti hukum, yang hukum akal ya kamu ngerti posisinya, hukum adat kamu ngerti posisinya, hukum syariat kamu juga ngerti posisinya, sehingga kamu gak akan ketabrak sama salah satu hukum di dalamnya. Ini yang mau kita, ini yang mau diwasiatkan sama Imam Ahmad Ibn Athaillah. Artinya jangan sampai melampaui batas ketika menginginkan sesuatu, akan tetapi memohonlah kepada Allah dalam segala hajat dan kebutuhanmu. Di hajat kita itu ya mohonnya hanya kepada Allah. Jangan pernah kamu mohon pada selain Allah. Artinya hatinya, maksudnya hatinya. Ini bicara ilmu hakikat, ini ilmu hati. Mulutnya boleh kamu kalau enggak punya duit ngomong sama tetangga, bagi duit dong, pinjemin duit dong, tolong dong. Ini mulutnya. Tapi hatinya tetap sandarannya kepada Allah. Kalaupun enggak dikasih, ya belum rezeki, begitu aja. Jangan bahasa lu pelit, Bu. Nah, ini yang berapa ini? Dasar enggak ada ngertinya sama orang lu, enggak ada baik-baiknya sama orang. Jadi marah, jadi lanjut musuh tetangga. Ini gara-gara hukum adat, enggak ngerti hukum hakikat, enggak ngerti maknanya sebenarnya. Wong kamu nyandar sama barang aja enggak boleh. Maka nyandar pada manusia juga enggak boleh. Oh ini kalau ada masalah tenang, ada si Anu mau selesai semua gampang nanti. Enggak bisa, enggak. Makanya seringkali istri nyandarnya pada suami. Jadi pokoknya kalau suami saya tenang lah, gampang lah. Ini yang enggak beres begini. Maka dicontohkan pada masa Sayyidatuna Maryam radhiyallahu an, ibunya Nabi Isa alaihissalam, ketika beliau masih di dalam naungannya Nabi Zakaria. Maka Siti Maryam itu tinggalnya di rumahnya Nabi Zakaria, ditaruh di satu kamar yang dari kamar itu ada 7 pintu untuk bisa keluar. Artinya kalau kamu dari luar masuk butuh buka 7 pintu untuk sampai ke kamarnya Siti Maryam. Nah, pintu-pintu itu selalu dikunci oleh Nabi Zakaria. Yang buka masuk, Nabi Zakaria masuk, kunci buka sampai. Nah, tiap masuk ke rumah, ke kamar Siti Maryam itu, di kamar Siti Maryam itu lengkap makanan macam-macam ada. Yang makanan musim dingin muncul di musim panas. Yang makanan musim panas muncul di musim. Zakaria nanya, Maryam ini dari mana semuanya?
panen aja belum ada kok sudah punya makan, karena apa? Min indillah, dari Allah semuanya. Artinya hakikat hatinya itu tetap gantungnya kepada Allah, walaupun itu enggak punya sebab gitu loh. Kan Siti Maryam enggak ada sebabnya, enggak ada, artinya dia enggak nanam sesuatu terus nanti berbuah, enggak. Dia enggak terus minta sama orang dikirim, ya enggak. Dia enggak pernah pesan Gojek datang dikirim, ya enggak. Hah? Enggak pakai delivery, enggak. Tapi gantungan hatinya tetap kepada Allah, ya datang kepada Allah. Lah, kita ini masalahnya bergandeng sama sesuatu. Kalau semuanya kayak Siti Maryam mah beres. Kamu enggak akan gantung sama selain Allah, enggak. Mesti gantungnya sama Allah. Asal minta, ya Allah, lapar, celing, kenyang, wis gampang. Bagaimana mau gantung sama selain Allah? Hah? Besok enggak punya duit, ya Allah. Kantong kosong, ya Allah. Celing ada duit, ya sudah beres. Kamu mau mana gantung sama selain Allah? Hah? Nah, gara-gara ada hukum adat ini loh. Hingga kadang kita tertipu, terikat sama hukum adat. Kalau enggak begini enggak mungkin bisa. Lah ini loh. Ini diceritakan zamannya Sayyidina Umar. Ketika kekejamannya orang-orang Arab sudah mulai muncak, Nabi ngomong apa? Sudah nih sekalian 80 orang ini kalau mau hijrah, hijrah dulu aja lah ke Afrika. Hijrahnya ke Afrika. Bayangin dari Mekah pergi ke Habasyah ke Afrika. Lah Mekah itu dikelilingi sama bukit. Sini bukit, belakangnya ada bukit, pintu keluar cuma depan. Lah yang jaga pintu Sayyidina Umar sebelum masuk Islam. Jadi enggak ada orang bisa keluar, enggak ada. Keluar masuk ya pintunya itu kelihatan. Orang-orang Islam ya waktu itu mau hijrah terpaksa naik gunung. Bukit yang terjal yang kalau pakai sendal saja putus sendal. Harusnya pakai kulit yang diikat kencang ke kakinya baru bisa melangkah naik kamu. Kalau enggak rusak kaki. Sayyidina Umar melihat seorang wanita gendong anak naik bukit. Kata Umar, ini orang apa? Ini agama apa yang kamu peluk, agama apa? Kok kamu sampai begitu rela naik ke atas seperti itu? Berjuang demi menyelamatkan diri. Sayyidina Umar yang melihat ada ibu-ibu naik ke sana demi ingin selamat, dipanggil. Udah kamu gak usah naik, saya bukain pintu kamu keluar. Mulai tersentuh hatinya ini. Udah dibukain pintu, keluar dia lewat pintu. Yang lain udah nunggu semua, di sana udah nunggu. Begitu datang, ini kok lama, kemana aja? Ya saya mau naik gunung, belum sempat naik, ketemu Umar. Waduh bahaya dong. Malah saya dibukain pintu, mana mungkin. Kata mereka apa? Mungkin Umar akan dapat hidayah. Kalau unta ini bisa ngomong, baru Umar hidayah. Saking enggak mungkinnya Sayyidina Umar dapat hidayah. Ini kan terikat sama hukum ada. Hingga menolak sesuatu yang semestinya enggak boleh begitu. Bisa saja Allah menjadikan datangnya hidayah pada orang yang keras sekeras Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini kata mereka, kalau ini unta bisa ngomong, baru nanti Sayyidina Umar itu muslim. Enggak mungkin katanya. Ini menyandarkan sesuatu pada selainnya Allah, begitu hasilnya. Makanya kita diwanti-wanti di sini, jangan sampai kamu melampaui batas hingga memohonkan sesuatu pada selainnya Allah. Seperti halnya yang jadi permasalahan apa? Tawassul. Tawassul apa tawassul? Hah? Perantara. Kan orang mengatakan, "Oh, kan saya cuma buat perantara saja." Iya, perantara itu berarti kan pengantar. Tapi kamu jangan gantung sama yang nganterin tadi. Kalau enggak dia yang nganter enggak bisa dah. Loh kok enggak bisa gimana? Yang nganter mah siapa aja bisa. Wong itu cuman pengantar, bukan yang menimbulkan. Malah kadang kita berpegang pada pengantarnya itu.
Karena tiap hari yang nganter dia, tiap hari yang nganter dia lama-lama, kalau enggak dia enggak bisa. Kalau enggak dia gagal. Kalau enggak dia enggak bisa berhasil. Wah, enggak bisa begitu. Makanya jangan sampai kita kelewat dalam masalah apa? Wasilah, pengantar. Artinya ketika kita kok datang kepada Allah, meminta kepada Allah dengan pengantar, maka pengantar ini kita akui, ini pengantar yang Engkau ridhoi ya Allah. Saya bawa ini karena Engkau yang perintah ya Allah. Kalau Engkau enggak perintah, ngapain sih bawa ini ya Allah? Begitu loh. Artinya hatinya itu datang kepada Allah ketika kau bawa pengantar, memang ini Engkau yang perintah. Saya bawa ini karena perintahmu. Kalau Engkau enggak perintah, saya tinggalkan semua ini ya Allah. Artinya hatinya enggak condong sedikit pun kepada hukum adat. Makanya madhabnya Imam As-Sanusi radhiyallahu an itu, ada madhab sufinya itu pegangannya apa? La ta'thira li kulli syai'in minal kainati biquwatihi wa bi tab'ihi. Tidak ada yang bisa menimbulkan apapun dari perkara yang diciptakan oleh Allah, baik dari dirinya sendiri ataupun dari kekuatan yang Allah titipkan. Coba ini sampai titip kekuatan saja enggak mungkin. Allah itu enggak pernah titip kekuatan, hingga kamu enggak boleh menganggap kekuatannya ini mengandung, terus kamu gantungan sama kekuatannya. Oh, ini enggak beres. Kamu punya cincin, kamu gantung selamat kamu sama, oh ya enggak beres. Tapi kan isinya bagus, Beb. Isinya hebat. Isinya apa? Ini kalau saya enggak bawa ini, Beb, waduh, ini kan gantung akhirnya. Kamu gantung sama dianggap ada kekuatan, walaupun kamu anggap kekuatan yang Allah ciptakan, tetap kamu enggak boleh gantungin ke situ. Karena madzhab Imam Sanusi harus menghilangkan itu semua, baru kamu bisa nanti mentauhidkan Allah dengan benar. Nah, kalau saya pakai cincin boleh enggak? Ya boleh aja. Saya pakai apa, wafak, besel. Karena orang zaman Nabi juga sering sahabat nulis ayat, digulung pakai kalung, digulung atau tulis siram air kasih minum ke anaknya, ini sering. Tapi tetap gantungannya kepada Allah. Ini pengantar, pengantarnya diperintah sama Allah. Kamu kalau mau kirim surat pakainya apa? Perangko. Ya. Kalau kirim surat enggak pakai perangko, nyampe enggak? Nyampe enggak? Lah, perangkonya yang nentuin kamu apa kantor pos? Kalau kamu bikin perangko sendiri bisa enggak? Ini foto kamu, kamu foto gitu, potong kecil, tempel, kasih alamat, masukin ke kotak pos. Nyampe enggak? Eh? Nyampe. Nyampenya ke rumah mak kamu tapi. Oh, ini surat anak saya ini. Bagaimana? Artinya perangko itu yang nentuin kantor pos. Lah, kita juga demikian. Allah perintahkan kita mengambil wasilah, mengambil pengantar. Tapi pengantar itu yang diperintahkan oleh Allah. Yang Allah enggak katakan itu sebagai pengantar, ya kan jangan kamu ambil. Dan ketika itu kamu ambil sebagai pengantar, itu mengikuti perintah Allah. Yang nyampein, yang bisa nganterin surat ke sana bukan perangkonya, bukan. Mana bisa perangko nganter ke sana, begitu loh. Perangko itu hanya sebagai pelengkap satu kejadian. Allah membuat kejadian ini sempurna. Hingga segala macam yang diciptakan Allah menjadi bermanfaat. Tapi jangan kamu anggap bahwa Allah menitipkan kekuatan pada sesuatu. Makam kamu anggap punya kekuatan. Apa? Kuburan, terus cincin, ada J
jimat ada. Ini yang demikian jangan sampai kita anggap di dalamnya punya kekuatan yang bisa menimbulkan sesuatu. Tetap kita harus memohon, menyandarkan terjadinya sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah kita itu membawa pengantar, tetap kita harus mohonnya kepada Allah dengan adab dan tata krama meminta seperti yang telah diajarkan. Apa yang diajarkan? Yang hikmah yang lalu diajarkan apa? Bahwa kalau kamu meminta, jangan tertuju pada kabulnya doa, gitu loh. Meminta itu bagian dari menunjukkan kehambaan kita kepada Allah. Kok bisa begitu kamu mintanya? Ya beres. Doa soal minta doa panjang, tapi nggak pernah ngarep dikabulkan, gitu loh. Ngarepnya apa? Ngarep-ngarepnya ini bentuk saya menampakkan kehambaan saya kepada Allah. Adapun apapun yang nanti akan kabul, itu kabulnya ada pada ketentuan Allah. Duluan mana doa yang kamu panjatkan dengan ketentuan Allah? Nah, kok bisa kamu ngomong Tuhan nurutin saya? Wong ketentuan Allah lebih dulu dari doa kamu, kok kamu ngomong Allah nurutin? Ini hubungannya kamu nurut sama Allah mestinya. Kok Allah nurut sama kamu bagaimana? Enggak cocok kan? Artinya ketika kita berdoa, kita membawa sesuatu, punya hajat, kita membawa wasilah, bawa hukum adat, kita gandengkan, kemudian kok kabul, maka yakinilah yang kamu hajatkan itu cocok sama kehendak Allah. Bukan terus, oh sebelumnya Allah enggak tahu ini mau ngasih apa. Oh, Allah enggak tahu mau ngasih apa bagaimana. Ada Tuhan goblok begitu kamu sembah ngapain? Lu nyembah Tuhan yang pinter dong, Tuhan goblok disembah. Jadi harusnya kita ini senang, kita ini bahagia punya Tuhan yang tahu segalanya. Begitu mesti bahagia kamu. Oh, nyembah Tuhan kok yang setahunya setengah-setengah bagaimana sih? Ya orang Wahabi begitu, orang-orang Mujassimah, orang-orang Qadariyah itu nyembahnya Tuhan yang setengah tahu. Yang nanti-nanti akan neraka, akan surga, Tuhan tahu enggak? Ya belum tahu, belum kejadian. Nah, Tuhan goblok disembah. Nyembah Tuhan yang pinter, yang sudah tahu kejadian yang akan terjadi segala itu Tuhan tahu. Hingga kamu enggak khawatir dituhani oleh dia. Begitu. Kenapa? Kamu tahu semuanya. Apapun yang terjadi pada kamu, ini kalau kamu punya hajat ini, saya mau kawin, lamar anak gadis, sampai nyiapin pinangan, nyiapin tanggal, sampai kepada nyiapin uang mas kawin, sampai hari H, sampai kawin, sampai ini kan kamu planning kan? Itu planning kamu itu dalam hukum adat, ketika semuanya sesuai, maka akan terjadi. Nah, planning kamu, rencana kamu itu tidak akan ada yang bisa menggagalkan kecuali Allah. Dan gak akan ada yang bisa menjadikan berhasil kecuali Allah. Jangan pernah hati kamu ada yang lain selain Allah menggagalkan rencana ini. Oh, ini gak beres. Berarti kamu meyakini ada selain Allah yang punya kekuatan membuat penentuan di dunia ini. Enggak ada begitu, enggak ada. Semuanya yang menentukan Allah. Gagalnya kamu pada cita-cita kamu, Allah yang maui. Berhasilnya kamu, Allah yang maui. Jangan nuduh yang lain, jangan. Oh, ini rusak iman kamu kok nuduh yang lain. Gara-gara dia gua enggak berhasil nih. Gara-gara dia saya berhasil. Nah, hati kamu condong pada selain Allah, ini kerusakan iman kamu, kerusakan keyakinan kamu, kerusakan pengetahuan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering gak begitu? Banyak yang begitu. Mau jadi apa, DPR gagal nuduh orang lain, punya proyek gagal nuduh orang lain,
sampai mau ngaji berangkat gagal motor kempos. Ada yang ini nih ngalangin nih. Yang ngalangin siapa? Hah? Ya Allah yang jadi kamu enggak berhasil jalan. Jangan sampai hatinya condong sama selain Allah. Makanya kalau kamu kok tiap hari dengernya Ustaz Danu, jadinya kami jin-jinan terus, kamu lirik jin, lirik jin, lirik jin ini. Kok jin melulu, yang disalahin akhirnya gantungannya pada selain Allah. Yang menggagalkan jin, yang membuat berhasil jin juga lah. Allah kemana? Berat ini. Hati kamu condong pada selain Allah ini, wah rusak, rusak itu, rusak. Jadi ketika kamu kok minta sesuatu pakai wasilah ke makomnya wali, minta pengantar kepada yang lainnya, kamu makan nasi, sakit minum obat, pengantar ini jangan sampai menghilangkan tata krama kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu harus tetap mengakui jagat raya ini miliknya Allah. Apapun yang bergeser di jagat raya ini, hanya Allah yang menciptakannya. Tidak ada selain Allah yang ikut serta membantu Allah ataupun menolong Allah untuk mengikut menjadikan sesuatu dari bagian alam ini, enggak ada. Hingga gagalnya kamu melangkah sesuatu, ketentuan Allah. Berhasilnya kamu, ketentuan Allah. Kamu enggak boleh menuduh hati kamu pada selain Allah. Oh ini Jakarta banjir gara-gara Anies, apalagi ini parah lagi, urusannya apa sama Anies? Lah ya urusannya apa sama? Kok jadi Jakarta banjir Anies disalahin? Ini hubungannya apa? Nah kalau nanti apa namanya Jawa Tengah banjir, Ganjar yang salah gitu ya. Kalau nanti Bandung banjir, Kamil yang salah. Ini kok jadi nyalain ini orang-orang yang terikat sama hukum adat gitu. Jadi jangan sampai kita demikian. Jadi ada tata krama yang harus kita kerjakan, yaitu ketika kita meminta, maka mintalah sesuai dengan adabnya seorang hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tahu bahwa ya Allah, saya mintanya hanya kepada Engkau, tidak kepada selain Engkau ya Allah. Maknanya harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal karimu la yatakhattahul amal. Maka harapan seseorang tidak akan dapat melampaui yang maha pemurah. Kamu gak akan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari Allah, gak ada. Kamu gak bisa menggantungkan sesuatu yang pemberiannya lebih baik dari, gak ada. Kamu gantung siapa coba? Zat yang karimnya sama sama Allah aja enggak ada, apalagi kok melebihi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah yang sama sama Allah aja enggak ada, lah ngapain kamu gantung sama selain Allah? Yang jelas-jelas karim. Yang jelas-jelas zat yang maha pemberi. Ada Rahman, ada Rahim, ada Karim. Apa maknanya karim? Dijelaskan di sini yang namanya karim itu kalau dia itu mentakdirkan sesuatu, maka dia akan mencukupi. Ini karim itu kalau perintah, mbok kamu itu kawin. Ya dia nyukupi nih modalnya. Enggak merintah doang itu enggak gitu loh. Ada orang kan kadang ngatur tapi enggak modalin. Ini kalau karim ini enggak begitu. Karim itu kalau sudah ngatur dia modalin. Ada karimnya, ada mana karim? Ini betul-betul karim, artinya zat yang betul-betul ketika dia itu memerintahkan sesuatu, ya dia nyiapin. Kok menjadikan seseorang sampai pada salah, ya dia siap ngampuni, begitu loh.
Kamu diperintah kok sampai salah, dia siap ngampuni. Enggak terus kamu salah, hukum. Enggak. Ini karim ini demikian. Terus kalau dia itu berjanji pasti menepati, itu karim. Mana ada zat yang karim ingkar janji? Enggak ada. Kalau kamu berhasil, saya kasih 1 juta. Ditambahin iya. Ngurangin tidak mungkin. Kenapa? Karim punya, maha baik. Ngapain dikurang-kurangin? Kalau bisa tambah. Ini karim. Sampai dikatakan apa itu maknanya karim? Karim itu ketika memberi pasti akan menambahi atau melebihkan atas apa yang diharapkan hambanya. Nah, itu karim gitu loh. Ya Allah, pengen istri ya Allah. Kasih 2 langsung. Nah, kebanyakan ya Allah, 1 aja. Namanya kalau ngasih dilebihkan. Enggak tanggung-tanggung itu enggak. Ngasih apa? Dunia ya dilebihkan sampai nabinya dikasih, petunjuknya dikasih. Kamu dikasih keluarga, dikasih anaknya, dikasih rumahnya. Ini Allah mencukupi, memberi sesuatu itu sampai berlebihan dari apa yang diminta oleh seorang hamba. Sampai dikatakan apa itu yang namanya karim, ada yang menafsirkan karim itu zat yang kalau memberi itu enggak ngelihat-lihat. Nah, ini karim. Siapa aja dikasih, kafir kasih, mukmin kasih, itu karim sudah. Sudah enggak ngelihat-lihat, terus ngasihnya berlebihan. Sampai orang itu enggak pakai minta lagi, enggak usah minta. Nah, kenapa? Karena sudah tercukupi dari apa yang diberikan oleh dirinya. Dan kalau ngasih enggak milih-milih. Nah, ini loh. Kalau kamu kan enggak bisa begini, kamu enggak akan bisa mencari orang yang melebihi ini, enggak ada. Sama aja enggak ada. Kamu datang ke rumahnya orang, mau minta tolong, Pak. Tolong, Pak. Ini keadaan saya kejepit. Oh iya, Masya Allah. Al-Muslim, akhul Muslim. Apa perlunya? Ini, Pak. Buat apa? Sekolah anak saya belum bayar. Oh iya, iya. Bantu. 2 kali datang, bantu. 7 kali datang, buka jendela dia. Siapa itu? Bilang enggak ada. Hah? Enggak ada yang begini, enggak ada. Jadi kalau kamu kok gantung sama selain Allah, ya rugi-ruginya orang kamu. Hah? Enggak ada, enggak pernah bosan diminta, enggak pernah menolak diminta, enggak pernah bosan kalau diminta. Tiap waktu kamu minta, ya dikasih terus. Coba manusia, saya mau cari, mau kamu cari manusia yang kalau diminta enggak berhenti-berhenti kasihnya mana? Enggak ada, enggak ada. Jadi kalau sampai kamu kok gantung sama selain Allah, ya kamu rugi-ruginya orang. Artinya tidak akan kamu bisa dapati orang yang pemberiannya itu melebihi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi sandaran kamu harus pada yang karim ini. Kalau kamu kok menyandarkan pada selain Allah, berarti kamu menyandarkan pada selain yang zat yang karim. Kalau sudah bukan karim, kamu gantungin, ya rugi. Hari ini kamu dapat, besok enggak dapat. Ganti lagi orang lain yang karim, mana lagi ini. Ganti lagi orang, besok lagi ganti lagi orang. Kenapa? Karena seseorang itu terbatas kemampuannya, terbatas kepemilikannya, terbatas kesenangannya. Senangnya ngasih 1 kali, 2 kali, senang 3 kali, udah enggak senang gitu loh. Ini beda. Kamu kalau sampai kok hati kamu masih nyandar pada selain Allah, ya yang terjadi akan kamu dapat apa? Kekecewaan. Kecewa, kecewa. Kamu gantung pada selainnya Allah, hasilnya hanya kekecewaan. Maka hendaknya seorang murid tidak menggantungkan harapannya kepada selain Allah. Meminta kepada makhluk itu dilarang. Minta itu
dilarang apabila seseorang sampai menggantungkan harapannya kepada yang diminta. Minta sama makom apalagi, minta sama yang hidup aja, apa yang jelas-jelas dohirnya kamu nampak, bantuannya kelihatan, kamu gak boleh menggantungkan, apalagi sama makom. Yang artinya tingkat bentuk pertolongannya itu gak sejelas pertolongan yang ada pada hukum adat. Kok sampai kamu gantung sama dia, oh ini celaka. Artinya kamu menyandarkan, mengharapkan satu pemberian dari zat yang gak bisa memberi sama sekali. Semua orang itu punya problem, semua orang punya masalah. Kalau ada orang ditindih batu, kamu ditindih batu, terus kamu meminta tolong sama orang lain, kata orang apa? Oh saya aja lagi ketindihan batu, kok kamu meminta tolong saya, bagaimana bisa? Nanti jangan sampai mengatakan apa, di dunia ini yang punya masalah cuma saya. Mana ada, semuanya punya masalah, hanya kadarnya beda-beda begitu loh. Tinggal bagaimana kamu mandangnya, oh ini lebih besar masalahnya. Bukan besar, dia menganggap enteng masalahnya, kamu menganggap berat masalah kamu, hingga rambut rontok, yang putih tambah banyak, mata cekung, enggak tidur-tidur, kenapa? Mikir masalah aja. Ada yang satu masalah dianggap berat, ada yang masalah dianggap kecil. Makanya ada seorang wali namanya Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah, ini wali besar Abu Yazid ini. Satu hari Abu Yazid itu doa, ya Allah, Mbok ya, saya ini ditunjukkan teman saya di surga nanti siapa, ya Allah. Pengen tahu temannya di surga, siapa teman saya di surga. Lah Abu Yazid ini hari-hari kalau doa sama Allah semalaman, melek semalaman, nangis, doa munajat, doa terus begitu. Zikir enggak henti-henti. Ketika minta ditunjukkan temannya di surga, maka Allah tunjukkan ketika ada di masjid itu, di belakang kamu ada orang laki-laki lagi tidur. Lah itu teman kamu di surga. Kata Abu Yazid apa? Ya Allah, ini begini tidur doang begini kok teman saya di surga? Pantasnya yang sama-sama ahli ibadah, ahli taat, nah, teman kamu. Iya. Kamu kan kalau sama saya khawatir terus. Makanya kamu minta enggak berhenti-berhenti. Minta selamat enggak pernah berhenti. Lah itu orang yang sama saya itu masrahin semuanya sudah tersangkut, ya Allah, pokoknya saya apa yang enggak atur lah, ya Allah. Ini hebat ya juga keyakinannya gitu loh. Ya tingkatnya orang itu bisa naik dari arah itu. Bukan dilihat dari arah ibadah kita tahajud, bukan. Tapi bagaimana hatinya gantung sama Allah ini loh. Yang menaikkan pangkat kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kok tidur-tiduran, tapi enggak pernah protes gitu loh. Jangan terus tidur di rumah, kerja enggak, lapar perutnya protes, gimana sih, kok gimana lah, tidur-tiduran aja kok mau kenyang, bagaimana sih. Lah orang-orang begitu sudah gak pernah protes. Begitu dibangunin, eh fulan, tanya kenalan apa, iya saya munajah kepada Allah, pengen tahu teman saya di surga. Allah tunjukkan kamu jadi teman saya. Lah kamu itu punya amal apa? Gak punya amal apa. Maka diceritakan apa? Saya sudah mengislamkan sekian ribu orang, para pelacur, para preman. Sudah pada tobat semuanya. Sekarang saya tak istirahat, gantian kamu yang keluar. Nah, kamu ibadah di sini aja, gak keluar-keluar. Sana keluar tuh urusin yang pada maksiat-maksiat, yang pada gimana caranya bisa deket sama Allah, nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya tugas, punya misi masing-masing. Orang itu tetap punya misi. Hanya ada yang menganggapnya berat, ada yang menganggapnya
ringan. Kenapa? Ketika melihat Al-Karim, Allah ini melengkapi semuanya, akan menyempurnakan semuanya. Yang kamu butuhkan apa, Tuhan akan melebihkan dari yang kamu butuhkan. Sehingga kalau kamu kok gantungnya sama Allah, ya itu beres semua. Gak ada yang perlu disusahkan, gak ada. Hanya gara-gara hatinya masih condong pada hukum adat, bergantung pada selain Allah, hingga menganggap apa? Kaya-kaya usahanya itu bisa menimbulkan sesuatu. Kalau saya enggak usahakan, enggak berhasil. Kalau saya enggak begini, enggak akan jadi. Kalau saya enggak begini kan, enggak akan bisa. Bisa karena kan apa? Tenaganya, kemampuannya sendiri atau pertolongan orang lain masih dianggap bisa mengantarkan dia pada satu keberhasilan. Ini jangan sampai kita demikian. Artinya di hikmah yang ke-34 ini diingatkan kita bahwa bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah bergantung kepada selainnya Allah, karena bergantungnya kamu pada selain Allah akan merusak keyakinan kamu, akan mencederai kekuasaan Allah, mencederai keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sampai bisa menggantungkan hatinya hanya murni kepada Allah, Allah akan mencukupi segala yang dia butuhkan. Omayatakilah ya ja'alahu makhrajan. Ini pedoman yang kuat itu. Kalau kamu sudah nyandar pada Allah, Allah yang akan jadikan jalan keluar. Nah, jalan keluar ini enggak usah buru-buru, kok belum datang ya? Kok belum datang? Enggak usah ditanyain, kalau sudah yakin sama Allah, sudah, jangan ditanya-tanya lagi. Kamu pesan sama bapak kamu, Pak. Beliin saya sepeda, Pak. Iya. Besok nanya lagi, Pak. Sepeda, Pak. Cerewet loh. Ini apalagi sama Allah. Kan enggak layak begitu. Makanya ada orang-orang alim ini yang ketika sudah ngaji hikam terbentur sama ini. Berlawanan. Quran mengatakan ud'uni astajib lakum. Kata hikam, yang mestinya kamu ingatkan itu seseorang yang bisa lupa. Lah Allah, mungkin lupa enggak? Kok kamu ingetin lagi loh? Ya Allah, rezeki ya Allah. Besok ya Allah, rezeki ya Allah. Ya Allah, rezeki ya Allah. Kata, oh, enggak pantas amat kamu Allah diingetin melulu, tiap hari lagi diingetin. Ini enggak layak begitu loh. Jadi doanya itu bukan untuk ngingetin Allah, tapi hanya untuk menampakkan apa? Ya tiap waktu saya ini butuh kepada Engkau ya Allah. Urusan kabul, urusan pemberian itu haknya Allah. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dipesankan oleh Imam Ahmad, agar hati kita betul-betul hanya condong bergantung kepada Allah. Tapi jangan terus setelah ngaji ini enggak pernah ngomong sama orang, enggak pernah, ya jangan begitu, tetap kita beraktivitas. Kalau butuh KTP ya ke rumah Pak RT. Pak RT, tolong dong bikin KTP. Jangan, oh enggak bisa, saya mah Allah semuanya. Berat yang begitu. Ini hatinya, bukan dohirnya, bukan. Dohirnya boleh kemana saja, kamu boleh. Tapi hatinya, sandarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. InsyaAllah kita sambung yang akan datang. Bisa lagi hikmah yang ke-35. Wallahu a'lam bishawab wa ila hadratin Nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana tarafna bi anana qadarafna وأننا أسرفنا على لظى إشرفنا فاتوب توبة تغسل كل عوبة واستر لنا عوراتي وأمني روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان إلاني وكل ذي محبة
أو جيران أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه إدادة طنسي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة أما يصفون والحمد لله رب العالمين.